Assalamualaikum manusia-manusia semua. Eh, kenapa korang buat muka macam tu? Betul lah, korang manusia kan, macam saya lah. Saya pun manusia juga. Dan sebagai manusia ni kita hadapi macam-macam perangai PE-PE manusia lain yang ya Allah peliknya. Kau dia kenapa? Tapi walau seaneh dan sepelik mana pun perangai manusia, ia takkan boleh melawan keanehan dan kepelikan dunia haiwan. Diorang punya lain macam ni buat kita bersyukur sangat kita dilahirkan sebagai manusia dan bukan sebagai kucing. Walaupun kadang-kadang rasa macam best juga jadi kucing kok. Tiap-tiap hari tidur, makan, tak payah bayar bil, tak payah ambil SPM. Jadi dalam video ni kita nak meneroka 5 keanehan kepelikan dunia haiwan kiraan ke bawah. Assalamualaikum. Kalau kalian ada anak-anak yang nak belajar ilmu Islam dengan seronok, kalian kena dapatkan My Islamic Book oleh Mami Hana ni. Dia macam buku magic. Kalaulah waktu kecil dulu saya ada buku ni, mesti tak boleh bayang seronoknya belajar ilmu-ilmu agama. Kita tekan on battery dan kita pilih muka surat mana yang kita nak belajar. Ada topik huruf hijaiyah, nama rasul, cara solat dan lain-lain. Kemudian kita tekan on pada muka surat tersebut dan haha, kita boleh pilih bahasa Melayu serta sukan sunnah, laba-laba, sungai atau bahasa Arab. Kita tekan gambar dan buku akan bacakan. Wow, macam magic. Dan bila kita dah belajar, dia ada kuis. Dia tanya dan kita pilih gambar mana yang betul. Ini hadiah yang paling sesuai untuk halang ketagihan gadget anak-anak. Dapatkan ataupun hadiahkan My Islamic Book oleh Mami Hana pada pautan yang disediakan. Rasanya korang mesti pernah main aktiviti ni dalam kem motivasi sekolah. Tak, bukannya suruh korang tutup mata lepas tu bayangkan ramai orang berkumpul dekat ruang tamu rumah kamu. Tu kamu pun pergi ke ruang tamu rumah kamu tu adik-adik. Tak, bukannya tu. Tapi aktiviti ni adalah korang tutup mata dan korang kena pegang orang depan tu dan korang kena ikut je diorang pergi ke mana-mana. Korang ingat korang dah jalan jauh merata dah, tapi rupanya korang cuma munda-mandi je dalam dewan. Tentera semut rupa-rupanya macam tu. Mereka buta, jadi mereka sentiasa mengikut bau member-member mereka dekat depan untuk membawa mereka pergi ke tempat makanan. Jadi itu yang kita kagum sangat bila kita tengok semut. Diorang sentiasa beratur dengan tersusun dan rapi, bukan macam kantin sekolah korang. Sebab semut sentiasa akan ikut feromon semut-semut di depan mereka dan sistem ini dia sangat efisien. Tapi itulah, sistem ni kadang-kadang dia tak menjadi dan dia jadi satu malapetaka besar untuk ratusan malah ribuan semut. Iaitu bila semutnya menghidup bau member-member dekat depan diorang ni, diorang berjalan balik masuk ke dalam aliran trafik. Lantas menghasilkan pusaran yang tak ada penamat yang mereka akan ikuti sampai maut. Kalau tak ada apa-apa yang memutuskan aliran bulatan ini, mereka mungkin tak akan dapat keluar buat selama-lamanya. Tak lama kemudian, sedikit demi sedikit semut akan mati sebab kepenatan. Datanglah hujan, datanglah panas, mereka tetap akan berkawat sampai ke akhirnya. Yelah, sebab ada satu benda je yang diorang kena ikut dan diorang kena percaya dalam hidup diorang, iaitu bau member dekat depan. Mereka akan terus ikut walaupun hakikatnya mereka semua sedang membunuh diri mereka secara beramai-ramai. Walaupun pusaran maut ini membunuh ratusan malah ribuan semut pun, tapi ia tak ada makna apa-apa sangat bagi keseluruhan koloni semut, sebab ialah satu koloni je ada ratus ribu juta-juta semut yang lain. Jadi pengajarannya, ialah kot, korang jangan asyik ikut orang depan secara membuta tuli je, jangan ikut flow je, sebab boleh jadi korang sebenarnya tengah dibawa untuk kebinasaan beramai-ramai.
Ataupun mana tahu sebenarnya semut-semut ni sebenarnya tengah buat ritual untuk menyeru jin semut. Sebab semut ni kan dia makhluk halus. Ya, buat dia kecil halus, makhluk halus lah. Korang pernah tak rasa nervous lain macam? Macam waktu kali pertama korang kena jumpa bapak mertua korang dekat KL seorang-seorang waktu sebelah malam sebab dia ada meeting dekat KL waktu tu. Lepas tu korang rasa macam nak pitam rebah on the spot. Tak ada, tak pernah. Ha, itu contoh dia tu. Mana ada kaitan dengan siapa-siapa, dengan yang hidup ataupun yang mati. Tapi lain cerita dengan kambing ni. Dia orang memang asyik-asyik rebah dan jatuh. Lagi. Dan lagi. Dan lagi. Comel pun ada diorang ni, saja main-main ke apa, dah macam watak NPC dalam game yang tiba-tiba jatuh. Baka kambing ni nama dia adalah kambing miotonik dan dia ada macam-macam lah nama gelaran yang lain. Kambing pengsan, kambing jatuh, kambing golek, kambing nervous, kambing kayu Tennessee. Dan diorang ni sebenarnya sebab apa macam tu? Sebab diorang ada penyakit. Ha. Korang gelak dekat orang yang ada penyakit. Hei, tak ada hati perut langsung. Tapi dia ni bukan orang, dia kambing. Jadi boleh gelak lagi. Kambing pengsan ini miliki sifat myotonia congenita, iaitu satu keadaan di mana sel-sel otot mereka alami kontraksi bila diorang terkejut. Jadi otot-otot diorang ni mengejang bila diorang panik, lalu mereka pun rebah dan jatuh. Yang anehnya, kambing ni diorang tak nampak sangat macam dalam kesakitan setiap kali otot mereka mengejang dan diorang jatuh. Sebab lepas tu je diorang akan bangun balik dan sambung aktiviti yang diorang buat tadi macam tak ada apa-apa punya berlaku. Mungkin sebab diorang dah biasa dah jatuh dalam hidup dan diorang bangkit setiap kali. Oh, boleh jadi pakar motivasi kambing-kambing ni. Ini satu kisah yang makin kita baca, makin kita garu kepala. Tak ada siapa tahu mana belut datang dan setelah lama mengkaji pun kita tak pernah tengok. Kita tak tahu macam mana diorang beranak pinak pun. Mana datang anak belut? Ya, belut yang ada dekat merata-rata tempat dekat seluruh dunia tu. Yang orang Jepun suka sangat makan. And yeah, kita dah hantar satelit pergi angkasa lepas. Kita dah mengembara ke jurang yang paling dalam dalam dunia. Tapi belut masih lagi satu makhluk yang sangat-sangat misteri. Pertama sekali, macam mana belut air tawar Anguilla ni dia membiak? Kalau kita potong belut dan kita belik tengok, kita tak jumpa organ pembiakan. Tak ada telur, tak ada sperma, tak ada organ pembiakan lelaki dan tak ada organ pembiakan perempuan. Kalau korang letak belut sesama diorang dan paksa diorang membiak, diorang tak nak. Malah kita tak pernah nampak pun belut membiak. Sama ada dalam sangkar ataupun di habitat liar. Ya, betul benda ni korang boleh baca Google je. Dengan teknologi moden barulah kita boleh tahu bahawa belut sememangnya ada organ pembiakan. Diorang ni memang membiak untuk menambah bilangan diorang, tapi organ pembiakan ni dia cuma hanya akan muncul di satu tempat saja. Dan tempat ni korang semua tahu, iaitu di Lautan Segitiga Bermuda. Di Laut Sargasso. Ya, Segitiga Bermuda tu dah makin aneh dah cerita ni. Jadi rupanya misteri dari mana datang belut ni dah menghantui manusia selama beribu-ribu tahun dulu. Sejak daripada zaman Aristotle. Aristotle, pakcik Yunani kuno ni yang ahli falsafah terkenal tu, dia pun dah pelik dah bila fikir dari mana datang belut ni. Jadi dia kata belut ni dia datang daripada cacing yang ada dalam lumpur. Dia dikeluarkan oleh bumi itu sendiri. Ada saintis yang punyalah confuse pasal asal-usul belut ni. Dia kata bahawa mungkin belut ni dia datang daripada kelahiran spontan lah kot. Sebab tak pernah nampak dia orang ni membiak, organ pembiakan pun tak ada. Dongeng rakyat Inggeris kata belut ni datang daripada rambut kuda yang jatuh ke dalam air. Tapi kemudian usaha saintis untuk faham dari mana datangnya belut ni kemudian membuahkan hasil. Apabila kita temui akhirnya apa sebab kenapa kita susah sangat nak faham ikan nama belut ni. Sebabnya belut adalah haiwan metamorfosis.
dia mengubah bentuk dia banyak kali dalam fasa hidup daripada larva bermata besar. Dia berenang dari Laut Sargasso, kemudian dia jadi belut gelas. Kemudian diorang bermigrasi dari Laut Atlantik masuk ke dalam air tawar, masuk ke sungai-sungai, masuk ke tasik. Maksudnya dari Laut Masin diorang pergi berenang ke air tawar. Gila apa weh? Diorang kemudian jadi belut kuning yang masuk ke dalam lumpur-lumpur dan diorang boleh melepak dekat situ sampai separuh abad. Sampai kita pun boleh lupa dekat situ dalam lumpur tu ada belut. Sampailah diorang jadi belut perak, iaitu fasa terakhir belut dewasa yang matang. Perut dia mencair dan diorang boleh berenang balik beribu-ribu kilometer ke segitiga Bermuda tu menggunakan simpanan lemah dia je. Dan dekat Laut Sargasso tu barulah tumbuh organ pembiakan diorang dan diorang pun membiak dan mati di situ. Eh, gila apa eh? Macam mana diorang boleh tahu jalan nak patah balik ke tempat asal kelahiran diorang lepas dah berpuluh-puluh tahun, lepas dah beribu-ribu kilometer jauh je. Dan lagi gila, diorang ni boleh relax je daripada Laut Masin pergi ke air tawar balik ke Laut Masin balik. Kalau kita buat macam tu dekat ikan air tawar, kita campak masuk dalam laut, diorang mati weh. Dan itulah sebab kenapa tak ada orang tahu dari mana belut ni datang, sebab diorang ingat setiap fasa belut tu adalah ikan-ikan yang berbeza. Jadi Laut Sargasso ni adalah tempat rasmi pembiakan belut menurut sains. Tapi setelah itu, dengan perkembangan teknologi, diorang letak GPS pengesan pada belut-belut. Diorang buat kajian di Laut Sargasso, diorang letak mikrofon dalam air, diorang belah perut pemangsa belut. Tapi rupanya masih daripada beribu-ribu telur di Lautan Sargasso, saintis temui tak ada satu pun telur belut. Dan masih tak dapat diperhatikan belut membiak di mana-mana, malah belut dewasa yang hidup dan mati pun masih belum dapat dilihat di Lautan Sargasso. Jadi belut ini masih sangat-sangat misteri. Zombie. Siapa yang tak tahu pasal zombie? Mayat-mayat hidup yang dah hilang fungsi otak mereka. Mereka cuma berkeliaran mencari makanan. Jasadnya ada tapi rohnya dah tiada. Macam student engineering tahun akhir universiti. Tak, sekarang ni entah kenapa makin banyak cerita, makin banyak game pasal zombie. Zombie pun ada macam-macam jenis. Ada kurus, ada gemuk, ada atlet balapan olimpik pun ada. Weh, matilah kalau ada zombie-zombie macam ni. Tapi nak takut apa kan? Bukannya wujud pun zombie-zombie di alam nyata. Sebenarnya bukan setakat zombie ni wujud dalam alam semula jadi. Dia lebih brutal dan seram. Contohnya adalah siput ini yang memiliki mata seperti lampu disco. Ini bukan lampu yang siput ni sengaja pasang nak berparti ke apa. Tapi kisahnya lebih tragis. Siput ini sedang dimanipulasi oleh cacing parasit Leucochloridium. Cacing itu mengawal minda siput dan berkampung di bahagian mata. Lantas dia berdenyut-denyut. Siput itu kemudian akan melakukan sesuatu yang memang tidak akan dilakukannya secara kebiasaan. Ia akan merayap ke tempat yang terbuka yang mudah dilihat oleh pemangsa. Ialah sebab dia dah dikawal otak dia, dia dah jadi zombie. Parasit itu mengawalnya untuk membunuh diri. Burung yang melihat dari jauh akan tertarik dan akan makan siput tersebut, dan tercapailah misi parasit tersebut. Sebab rupa-rupanya parasit ni dia dapat membiak dengan lebih ideal dalam perut burung tersebut. Anak-anak parasit kemudian dilepaskan oleh najis burung sebelum ia dimakan oleh siput lain, meneruskan kitaran aneh hidupan dia. Alam semula jadi, kenapa? Kenapa kau macam ni? Ada banyak lagi jenis zombie lain. Ada parasit yang menjangkiti semut. Dia membiak beranak pinak, kemudian dia makan semut tersebut dari dalam. Tubuh semut itu kemudian dikawal untuk merayap ke tempat tinggi, biasanya hujung daun, dan dia akan melekat di situ sampai dia mati. Tujuannya adalah supaya fungus parasit tersebut dia dapat disebarkan dengan lebih baik bila dia berada di tempat tinggi. Ada tebuan yang lahirkan telur dalam badan laba-laba. Dan bila larva telur tu dia menetas, dia akan mengawal laba-laba itu untuk pergi jauh daripada kawan-kawan dia. Dia akan buat sarang baru untuk larva tebuan tersebut membesar menjadi tebuan dewasa. Ah!
Siapa yang tak tahu tentang cerita Finding Nemo? Kisah yang sangat menghangatkan jiwa kita tentang Merlin, bapa kepada ikan badut bernama Nemo yang berenang jauh sampai ke Australia untuk menyelamatkan anak dia yang diculik oleh manusia. Dalam kisah tersebut, ibu kepada Nemo ni dia mati dimakan barakuda. Jadi ayahnya yang menjaga anaknya sebagai bapa tunggal. Tapi kisah ni dia salah sebenarnya. Sebab apa yang sepatutnya berlaku adalah apabila mak Nemo ni dia mati, bapa kepada Nemo si Merlin ini sebenarnya yang akan menjadi perempuan. Dan dia akan mencari suami baru daripada kalangan ikan badut lelaki yang lain. Ya, ayah Nemo tu dia patut jadi mak lepas mak dia meninggal dunia. Ikan badut lelaki akan berubah hormon sepenuhnya kepada perempuan. Dia siap miliki organ pembiakan wanita dan dia boleh bertelur sekali. Perubahan ini dia berlaku dalam beberapa minggu. Dan kita pengkaji sebenarnya dah tahu tentang ikan badut yang boleh berubah jantina ni lama dah, ratus-ratus tahun lepas lagi dah. Tapi itulah kalau fakta ni masuk dalam cerita Finding Nemo. Mak ayah tak bagi tengok. Confuse habis semua orang. Jadi itulah dia 5 perangai haiwan terpelik yang kita tak boleh nak percaya. Jadi apa pandangan anda? Ada lagi tak perangai-perangai haiwan binatang yang korang rasa apa pelik sangat ni? Korang tulis dalam bahagian komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kalau anda menyokong saluran Ajar, sudilah untuk menjadi Ajarian. Tekan butang join atau tekan butang support. Ini sangat-sangat membantu untuk kami lebih menghasilkan konten-konten pendidikan yang bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video Ajar akan datang. Assalamualaikum.